Untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas pengelola desa wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul mengajak para pengelola desa wisata untuk melakukan studi tiru. Lokasi studi tiru yang pertama berada di Desa Wisata Kelurahan Tridadi dengan destinasi wisata unggulan Puri Mataram. Di Wisata Kelurahan Tridadi ini, selain ke Puri Mataram, juga diajak ke Bangsal Pasca Panen Hortikultural Kelompok Wanita Tani Kedungaren yang hasil utamanya adalah berbasis pisang, dan berakhir di pusat kuliner yang berada di Padukuhan Pisangan, Kelurahan Tridadi, Kabupaten Sleman. Kemudian di lokasi kedua, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul mengajak para pelaku desa wisatanya ke Desa Wisata Jamu yang berada di Padukuhan Kiringan, Kelurahan Jetis, Kabupaten Bantul. Di Padukuhan Kiringan ini, terdapat 130-an pembuat jamu yang terdiri dari separuh ibu-ibu sepuh, dan separuhnya adalah ibu-ibu muda. Jadi kami dari teman-teman pengelola desa wisata, yang dari 13 desa wisata, kebetulan kami tadi sowan di Mataram. Terima kasih sekali sambil warga masyarakat ibu. Kebetulan saya kan anaknya kelurahan inovatif. Oh, JJ. Inovasi ini kita. Oh, gitu. JJ. Ini malah kami bisa ikut meriahkan juga. Ini saya mau melanjutkan perjalanan kehidupan yang lain. Ini Mas Lomba Kelurahan Inovatif. Berat sekali, ya. Ternyata ini pasti banyak kerjaan besar. Iya. Sama Pak Anu tuh peresmian bangsa. Iya, lah kami masih di Paten, Kampung Abunema. Oh, ya, nanti bisa studi banding juga di Kampung Abunema. Selamat sukses ya. Amin. Terima kasih. Ini rintisan kami untuk berbasis pisang. Nanti ada penanaman berbagai pisang. Dari daun, dari kulit pisangnya, dari bonggol pisangnya, saya juga ikut beli. Betul. Ini dodol bonggol pisang. Monggo, kamu nak meneruskan? Kulampun foto sarang-sarang. Kalau bumdesnya berdiri itu 2018. Jadi masih balita terus kena COVID itu lah. Ya. Cuma ya alhamdulillah lah kita tidak dengan dampaknya COVID itu kita tidak mengeluarkan karyawan dengan itu. Ya, kita punya dua unit usaha atau kalau bumdes itu. Ya, kan. Apa saja? Jadi di sini Puri Mataram itu ini wisata kuliner. Oh, kemudian yang satu itu yang kemarin saya ajukan itu Aglonema. Aglonema di dari sini ya kira-kira 2 kilo. Nah, terus dari Aglonema kita bina Kampung Aglonema. Gitu. Kemudian lahirnya bumdes itu lebih dulu daripada desa wisata. Iya. Karena waktu itu kan mentok ya. Kita bentuknya bukan dari Pok Darwis. Kan kalau desa wisata kan harus pakai Pok Darwis dikali itu aturannya. Nah, mentoknya di situ berapa kali kita koordinasi dengan Dinas Pariwisata itu kita mentok karena lahir bukan tidak dari Pok Darwis. Nah, kita dekatin, kemudian kita buat Pok Darwis, kita kembangkan destinasi-destinasi wisata di tempat yang lain, kita bina. Nah, itu nanti jadilah paket wisata kita. Oh, ini artinya apa ya, nilainya ya sudah menyentuh 7M lebih. Dan 7-8M. Sumber dananya itu sumber dananya kita ya tadi itu dari Kemendes. Ada dari desa itu? Dari desa itu awalnya cuma 68 juta berapa? Untuk membangun apa? Mau melahirkan BUMDES itu.
Kemudian pelosok diundang tentang dinas pariwisata, pariwisata toh nonton narasumber narasumber ngata niku lho sharing-sharing terus kebetulan juga ada sing niku biro wisata ke sini. Bu akar bawa tamu satu bis itu satu orangnya ditarik berapa gitu. Aduh Mas saya belum menarik sih dan saya tak temukan kemudian dengan masalah dengan pengurus saya gitu lah. Terus saya kan punya Kopban di Kopban itu kelompok koperasi Serumbi Putih itu anggotanya Bu. Nah di situ ini ada tamu besok satu bis kamu mau enggak itu sekitar tahun 2012 deh tapi roh Bu posisi 10.000 mau enggak oh ya mau Bu. Nah uang 10.000 itu akhirnya cuma kembali ke apa ya ke tamu pula Pak Edo itu apa kita enggak usah mengharapkan uang kita enggak usah mengharapkan apa-apa kita itu cari nama itu susah tapi nanti kita kalau sudah punya nama kita bisa menarik kayak gitu. Nah dari 2012 terus dapat SK-nya 2016 gitu. Kalau untuk pemaparan materi yang bisa laptop itu kan Pak Sutris saat kalau ada tamu-tamu pasti mengundang Pak Sutris kayak gitu. Terus di samping itu berjalan dan ibu-ibu Pak Sutris kan enggak bisa untuk menawarkan kan menawarkan ke lewat web, lewat Instagram itu kan kita ada dampingan dari anak-anak muda, itu tim kreatif namanya, terus membuatkan papan nama yang di tempat-tempat kreatif ke tempat-tempat strategis yang dari sana sebelah timur belum saya kasih papan nama yang dari sebelah sini sudah dari SMP sana dari Jalan Perang Kritis sudah merata cuman yang dari sana itu tim kreatif anak-anak muda dari mahasiswa-mahasiswa yang terus manggil jamunya banyak sih semua ibu-ibu pada dasarnya aktif semua sekitar pintu beberapa orang manggilnya ya kalau dihitung ya ada 50 yang, oh yang ibu-ibu jamu kreatif yang lainnya kan ibu-ibu ya paron lah dari 130-an itu yang sepuh-sepuh ya separuh yang muda-muda yang masih efektif itu separuh. Imawan Umat Arif mengabarkan dari Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman dan Kapanewon Cetis, Kabupaten Bantul untuk Gunung Kidul TV. Desvita!